Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Kenapa tiga orang dekat situ? Brandon Rivera lompat ke Batman dilakukan dekat situ. Epi, dia mungkin jatuh, tapi mereka kehilang dua juga. Sekarang QB kena cepat-cepat revive, tapi EVOS VIP tengah panas. Empat orang player, 8 kill, dan Sam Z pun tak akan dilepaskan untuk mati. Ya, betul tu. Satu semangat setia kawan dan tempat yang paling lazat tadi untuk semua orang. Semuanya rata dekat situ atas pergaduhan di antara pasukan 4Rival dan juga GeekFam. Mereka terlalu lama untuk bertarung sesama sendiri, menyebabkan semua orang fokus kepada mereka. Tetapi kemenangan pada ketika ini nampak berada sama ada di tangan Axis ataupun EVOS dengan manpower advantage yang mereka telah pun memiliki ke atas pasukan VXM FanX. Tetapi semuanya tidak circle, semuanya kena masuk, semuanya kena merangkap pada ketika ini. Mereka ternampak dekat situ, Insomnia sudah pun di-revive, mula dibangkitkan dekat situ. Clementia akan menembak dekat situ, dapat satu bokeh. Dia masih akan berjaya masuk ke dalam, tapi satu cover fire menarik berjaya untuk mendapatkan satu knockdown semula. Tapi ini peluang untuk EVOS, kerana dua tim yang berbeza sekarang ini akan berlawan dekat situ. Sam di single tap DP, DP yang begitu rare, grenade tangan diambil, grenade tangan dibaling dekat sini ke arah VXM. Tapi dua orang player dari perang VIP tiba-tiba di knockdown. Bokeh menembak, mereka tidak tahu bokeh dekat belakang bagi sekarang ini. Tapi smoke mungkin dapat dibaling, sekarang ini tersebut situasi 3-2, tapi sebenarnya 2-2 sebab VIP kena lakukan revival. Oh, tapi sebenarnya hanya Voki saja yang tinggal. Voki kena clutch situasi ini, tapi EVOS, adakah mereka ada cukup masa? Masalahnya mereka kena berlari ke arah Voki. Sekarang ni Voki ada clear shot untuk menembak dua ahli pasukan EVOS VIP. Mungkin Voki boleh clutch situasi ini walaupun EVOS ada lagi ramai orang. Ya, sekarang ini Voke, dia akan nampak satu target untuk ditembak. Sebenarnya tak itu Somna. Somna dapat satu. Dia akan berdiri. Voke nampak target tapi 4-1. Voke tanpa gigi. Dia kena lawan dengan dua orang. Sekarang ini dia cari Insomnus. M4 dikeluarkan. M4 di-reload semula. Dia ada 40 bola. Dia dapatkan kill ke-11 untuk tim beliau sekarang ini. Di-reload semula. Kill ke-12 untuk dia. Di-reload semula. Tapi sekarang dari game, 2-1. Dua-duanya berdiri. Dia nampak Razor. Satu lagi bulan. Dia tak dapat. Dia dapat. Dia dapat satu knockdown dekat situ, tapi Zori lawan dia 1v1. Somnus lawan Voke. Bolehkah addition untuk EVOS VIP terbaru ni keluarkan Voke? Juga addition terbaru untuk Axis Red One. 1v1J Hunter. 1v1, Insomnia masalahnya di depan, semerangkan ke depan dan semua tracking shot dibawa oleh Voki. Voki cuba mencari di manakah gerangan Insomnia yang sedang bersembunyi tadi. Tapi Insomnia sempat untuk masuk ke dalam circle di satu situasi yang sangat-sangat bahaya sebenarnya untuk Insomnia. Sekarang ini Insomnia, dia tahu mungkin secara kasarnya dekat mana Voki ada, tapi dia akan harapkan bahawa sekali ke arah dia malam sekali yang lebih dekat kepada Voki. Dan sekarang ini pengejaran untuk Insomnia, dia memang betul kena pergi ke depan dan ke depan sambil menyunyikan keadaan malam. Alang betul untuk pasukan EVOS. Mereka ada 4 orang dari itu mereka pakai. Tapi Voki dah ratakan 3 daripada pasukan EVOS. Dan Insomnus kena tak tahu ke mana dia nak buat situasi ini. Voki ada advantage sebenarnya dalam situasi ini. Ya, tepat sekali Jay. Sekarang ni Voki tanpa GG masih lagi merangkak berlawan dengan EVOS Insomnus. Depan muka saja kedua target dekat sini. Voki ada satu laser sight juga dipasangkan Insomnus M4. Voke M4, dekat belakang ada M249, tapi kali ini dia akan gunakan M4 tersebut. Helmet untuk mereka, sebenarnya helmet vest tak ada sebenarnya untuk Voke. Kalau dia boleh pick air drop tersebut, dia akan sedikit advantage yang sedikit kasar kerana dia akan dapatkan helmet level 3, vest level 3, semua benda equipment yang perlukan dia boleh dapatkan. Tetapi nampak sebenarnya keduanya akan lepak. Mereka akan lepak terlebih dahulu. 1v1 yang begitu mencengkam jiwa sekarang ni, terutamanya untuk Insomnus, kerana mereka sedikit sebanyak telah pun hilang advantage yang mereka miliki tadi. Tapi tembakan pada Voke dimulakan terlebih dahulu. Insomnus, nyawanya lebih kurang. Insomnus! Gila-gila lah! Bagaimana dia dah nampak dah. Voke seolah-olah dah nampak kedudukan persis dan jitu di manakah Voke berada. Tapi Insomnus, entah bagaimana dia di YouTube. To change your...